apapun yang dilakukan Anies Baswedan semua salah. Membangun JIS disalahkan. Ini kan proyek Fir'aun. Ketika sudah jadi, Anies salah. Ini kan hasil kerja Jokowi Ahok. Sesudah jadi, salah. Ini kan panggung politik Anies. Berkorban salah. Ini hubungannya dengan politik. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, dunia politik, di dalamnya hadir konflik. Satu dengan lainnya, mengambil referensi politik, sebaiknya untuk kebaikan bersama. Namun, ada saja juga para politisi yang tidak pernah menjadikan konflik itu sesuatu yang menjadikan perbaikan. Kalau kalian bisa melihat di sebuah buku, Sosiologi Politik, Maurice Deverger, di sini kalian bisa melihat bagaimana antagonisme menuju integrasi itu berawal dari konflik politik. Ayo kita bahas beberapa berita yang ada di media yang sepertinya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu selalu salah. Serba salah, maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Kita baca di beberapa media. Pertama di Detik, Nasdem DKI istighfar soal PDIP sebut Anies jadikan JIS panggung politik. Ya, ini apa yang terjadi di DKI? Karena Mas Anies Baswedan berapa kali menggunakan JIS berbagai tempat, bukan sebagai, berbagai tempat kegiatan, baik dari olahraga, ibadah, konser, dan lain-lainnya. Ini dikatakan sebagai panggung politik. Oh, selanjutnya di Tribun News, sapi kurban nomor 024 Anies Baswedan jadi sorotan. Pengamat politik bicara makna angka hingga warna. Wah, ini ada banyak hal yang bisa kita turunkan. Di Republika, beda pendapat pengamat politik soal sapi kurban Anies nomor 024. Dan yang terakhir, gembong PDIP. JIS dijadikan gelanggang politik Anies menuju 2024. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir. Gembong PDIP JIS dijadikan gelanggang politik Anies menuju 2024. Ini sebuah berita. Ayo kita baca. Viva Politik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut Stadion Jakarta International Stadium JIS jadi gelanggang politik untuk Gubernur Anies Baswedan. Menurut dia, Anies memakai JIS sebagai gelanggang politik menuju 2024. Stadion BMW dulu awalnya, sekarang dirubah menjadi JIS, itu dibangun untuk pengembangan olahraga, khususnya sepak bola. Tapi yang terjadi sekarang kan bukan olahraga yang dikembangkan, justru dijadikan gelanggang politiknya Anies untuk menuju 2024. Kata Gembong saat dihubungi FIFA pada Selasa kemarin. Menurut dia, Anies menjadikan JIS itu untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Selain itu, Anies juga menyumbangkan satu ekor sapi dengan nomor 024. Makanya Gembong menduga ada makna politik yang dilakukan oleh Anies di JIS tersebut. Dia bilang tak masalah jika JIS digunakan untuk sholat id, namun kurang elok sih lantaran JIS merupakan gelanggang olahraga. Pun kata dia, Anies seharusnya dalam memimpin kota Jakarta ini bisa membangun tempat ibadah
yang jumlah kapasitasnya lebih besar. Dengan demikian tak menggunakan stadion olahraga untuk tempat ibadah. Sehingga di detik tadi Nasdem langsung istighfar astagfirullahaladzim. Pecinta masa depan negeri, itulah cerita tentang kritik terhadap Anies Baswedan. Betulkah ini sebagai alat untuk panggung politik bagi Anies Baswedan? Kalau kita meruntut pada proses pembangunan dahulu, kalian bisa melihat bagaimana PDIP, atau pertama PSI. PSI itu sangat tidak mau. Jadi tentang pembangunan JIS. Sambil bagi-bagi goodie bag, PSI kirim sebut Stadion JIS Proyek Fir'aun. Ini kan menandakan bahwa kencengnya teman-teman PSI yang bagaimana sepertinya penolakan terhadap pembangunan JIS pada waktu itu sebelum jadi. Seperti bagaimana mempersiapkan sebuah motor GP waktu itu di Jakarta dan di Sorot. Namun yang terjadi pada proses selanjutnya, sesudah jadi, teman-teman PDIP ini agak berbeda. PDIP JIS hasil karya Jokowi Ahok, Anies hanya gunting pita. Jadi kan apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu salah, membangun salah. Kalau sudah bangun itu juga salah, tidak membangun juga salah. Dalam bahasanya tadi kata Gembong, ya membangun masjid, pecinta masa depan negeri. Berbicara ibadah dalam hal keagamaan, memang kalau Idul Fitri, Idul Adha, ada beberapa imam atau ahli agama yang menerjemahkan sholat di tempat lapangan itu diperbolehkan. Ada yang bahkan mengatakan lebih disunahkan. Meskipun sebetulnya ya di masjid boleh, di tempat umum boleh, di stadion JIS juga boleh. Nah, pada kesempatan kemarin Anies Baswedan menggunakan JIS sebagai tempat untuk sholat Idul Adha 1443 Hijriah dengan menghadirkan Kiai Haji Syukron Makmun sebagai imamnya, dan ada yang jadi khatibnya juga atau sebaliknya. Di situ sangat dikritik, ini adalah panggung politik. Sehingga kalau melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman Nasdem, dia langsung astagfirullah, itu karena ketua fraksi Nasdem WB Andriarto mengucapkan istighfar dan dari pernyataan itu. Awalnya WB menyatakan stadion itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. JIS menurutnya bisa dipakai untuk sholat Idul Adha sampai acara politik. JIS itu stadion sepak bola juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti konser, sholat Id, pagelaran budaya maupun kegiatan-kegiatan politik dan lain-lainnya. Intinya tidak cukup hanya olahraga. Pecinta masa depan negeri. Sehingga melihat dari berbagai hal tadi, maka ya menarik karena ada yang sekarang satunya yang sangat menohok, satunya mengklarifikasi. Namun kalau kita melihat di dalam buku Sosiologi Politik Maurice Deverger ini, dikatakan bahwa di halaman 251 sampai 348 angka antagonisme menuju integrasi. Di situ adalah muncul bentuk-bentuk konflik, senjata-senjata pertempuran dan strategi politik. Jadi konflik itu bisa menjadi senjata-senjata pertempuran antara partai politik dan politisi-politisi yang ada, dan selanjutnya juga sebagai strategi politik. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP dan Nasdem itu tidak salah. Namun ketika dikembalikan pada substansi JIS, maka kalau menurut hemat saya sih, ya bagaimana itu bisa menjadi untuk semuanya. Jadi kalau
tidak dipergunakan untuk kegiatan olahraga, maka tidak ada masalah untuk kegiatan lainnya. Bahkan kalau memang diperbolehkan untuk satu kegiatan, ya kegiatan lainnya juga boleh. Misalkan teman-teman umat Nasrani, umat Hindu Buddha mau menggunakan, itu juga boleh. Pecinta masa depan negeri. Sehingga semuanya dalam katanya Maurice Deverker ini digunakan untuk menuju integrasi. Jadi dalam bahasanya, teman PDI, teman Nasdem itu adalah mencari terbaik gagasan itu. Mengkritisi Pak Anies itu wajar, tetapi endingnya adalah untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ketika ada sapi 024, itu bagaimana maknanya? Ayo kita lihat di beberapa komentar. Menarik kalau kita melihat beberapa komentar itu. Misalkan di Tribun, sapi tersebut memiliki warna dominan coklat di bagian badan, putih di kepala. Dalam pada waktu penyerahan itu, Pak Anies Baswedan, izinkanlah dalam pagi hari ini kami menyerahkan hewan kurban seekor sapi seberat 1,2 ton yang telah diperiksa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pertanian yang dinyatakan sehat. Selanjutnya, ia berharap kurban dapat diterima dan dilipatgandakan pahalanya. Jadi kalau ngomong itu, ya ikhlaslah. Ketika ada pertanyaan apa makna 24, Pak Anies diam, Pak Matrisa Patria mengatakan nomor sapi tidak dihubungkan dengan politik. Karena pada waktu 2019, Pak Anies pun sapinya ada 024. Saat itu Anies juga menyerahkan hewan kurban sapi limosin berwarna coklat putih berbobot 1,2 ton pada waktu kemarin di Masjid Fatahillah, Balai Kota, Jakarta Pusat. Jadi, ya tidak ada bedanya dengan yang kemarin itu pemberiannya. Kalau ada ini, teman-teman pengamat ini, Direktur Eksekutif Fokpol, Center Research and Consulting, mengatakan, ya, sapi pemberian Anies itu penuh dengan makna. Apabila dikaitkan warna hitam, maknanya bisa saja Anies menjadi kuda hitam di Pilpres 2024. Anies merupakan salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi calon Pilpres di 2024. Pecinta masa depan negeri, saya tidak tahu apakah kalian setuju terkait dengan kuda hitam ini. Tapi kalau melihat berbagai survei yang ada, Mas Anies selalu pada nomor ketiga. Nomor pertama Pak Prabowo, nomor kedua adalah Pak Ganjar, Mas Ganjar. Dan kalau terjadi persaingan yang seru, kuda hitam itu tidak boleh diremehkan. Sering dia malah mendapatkan kemenangan. Pada waktu Pilgub DKI dulu pun juga ya tidak diperhitungkan, tetapi menjadi pemenang karena menjadi kuda hitam. Kemarin terakhir di pemilihan rektor Universitas Brawijaya, yang terpilih pun kuda hitam. Ya semuanya boleh berpendapat. Pecinta masa depan negeri, sehingga kalau menurut saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Maurice Deverker ini, semuanya adalah gagasan untuk menghasilkan terbaik. Jadi kritik terhadap Mas Anies itu boleh, tapi harus terukur. Klarifikasi dari kelompok Mas Anies juga itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengkritik yang tidak bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh Mas Anies itu salah, itu kurang tepat. Jadi mengkritik itu mendasarkan pada apa sebetulnya yang mau dievaluasi. Jadi melihat siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, bupatinya, kepala desanya, silahkan dikritik.
Namun semuanya adalah untuk integrasi kembalinya, untuk pembangunan itu, sehingga kalau ini dibiarkan menjadi ancaman, kuda hitam menjadi pemenang. Karena biasanya orang yang dikritik, dizolimi, itu menjadi magnet, mengumpulkan energi dari seluruh rakyat untuk membelanya. Rakyat akan mensupportnya, kok mesakni ya, dalam bahasa Jawanya, kok kasihan ya, akhirnya semuanya mendukungnya. Apakah betul atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.